Pelbagai program dilaksanakan Kerajaan Negeri Selangor di bawah portfolio kesihatan kebajikan hal ehwal wanita dan keluarga bagi memperkasa dan memberdaya golongan wanita di Selangor tanpa mengira kaum, agama dan faham politik. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sementer Dr. Daroyah Alwi berkata, Kerajaan Negeri melaksanakan program melalui Pusat Wanita Berdaya PWB sebagai wadah atau landasan untuk golongan wanita di Selangor. PWB diberi peruntukan oleh Majlis Mesyuarat Khas Kerajaan Negeri MMKN untuk melaksanakan pelbagai aktiviti dengan pelantikan penyelia dan penyelaras di setiap 56 DUN. Kita di peringkat PWB, kita memberikan asas-asas bantuan ataupun ilmu-ilmu kepada mereka, dan di pihak Kerajaan Negeri Selangor, saya bercakap tentang Kerajaan Negeri Selangor, kita ada pula program-program yang lain yang membantu. Jadi kita ada program untuk usahawan, kita ada program hijrah, yang mana hijrah ini adalah satu program membantu usahawan ya, mendapatkan pinjaman untuk perniagaan mereka ya, dengan cara yang sangat mudah. Ya, jadi kita akan menghalakan ya, mereka-mereka ini kepada agensi-agensi tersebut agar mereka boleh terus excel dan excel. Dan juga di peringkat wanita juga di bawah IWB, kita juga sedang merangka untuk melaksanakan satu koperasi wanita ya, yang mana wanita-wanita ini yang telah pun mempunyai produk-produk ini, kita akan bantu mereka dari segi pembungkusan mereka. Contohnya? Contohnya, pembungkusan untuk produk mereka, kan, itu packaging. Dan juga kita akan melaksanakan mungkin itu yang sebelum inilah di bawah cadangan saya untuk melaksanakan satu shop, PWB shop untuk produk-produk wanita ini. Jadi itulah sebenarnya yang mungkin akan diteruskan oleh Exco yang sekarang. Dengan pelbagai program yang dilaksanakan, Dr. Daroyah percaya dapat menarik wanita di dalam dan luar bandar kerana setiap DUN juga terdapat persatuan wanita seperti Biro Wanita Masjid. Jelasnya PWB bergabung bersama Persatuan Wanita supaya inisiatif untuk membantu golongan itu dapat dilaksanakan bersama di setiap kawasan DUN. PWB memberikan ruang kepada penyelia yang dilantik untuk melaksanakan program bersesuaian seperti di kawasan kampung dengan memperbanyakkan aktiviti khusus menjahit, memasak, kraf tangan dan gubahan. Manakala aktiviti akan lebih cenderung kepada khusus keusahawanan, ekonomi atau bersesuaian di kawasan bandar yang terdiri daripada berbilang bangsa dan lebih berpendidikan. Selain daripada itu, Kerajaan Negeri juga menyediakan 3 modul yang diterapkan untuk diberikan kepada golongan wanita untuk dilaksanakan di setiap kawasan DUN. Khusus itu adalah program pimpinan wanita, program pemahaman gender dan program pengurusan keuangan. Melalui program yang dilaksanakan, sebilangan wanita berjaya menambah pendapatan seperti program masakan apabila mereka mula berjinak-jinak menjual makanan dengan resepi baru yang dipelajari daripada kursus masakan yang dihadiri.